ekonomi digital di Indonesia ini sedang dan terus akan berkembang gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita mulai menggunakan layanan-layanan yang berbasis digital, basis internet, basis aplikasi gitu ya. Perkembangan ekonomi digital ini juga bukan merupakan hal yang dapat diabaikan begitu saja, karena ini juga akan memberikan satu kontribusi yang cukup besar di perkembangan ekonomi nasional gitu ya. Dan tentunya ini juga memberikan satu peluang dan juga di sisi lain merupakan juga tantangan gitu ya. Saya Heru Stadi, dapatkan insight dari saya dalam event Indonesia Digital Innovation Conference pada tanggal 11 Desember 2018 di Hotel The Ritz-Carlton, The Place, Jakarta.